Shalom, salam sejahtera saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita hendak mendengarkan firman Tuhan, sabda firman Tuhan yang menjadi renungan dan untuk kita lakukan dalam hidup kita setiap hari pada saat ini. Saya mengajak saudara-saudari untuk menghentikan sejenak kegiatan kita dan kita akan berdoa memulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudari berada, marilah kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Tertulis di dalam Injil Markus pasal yang 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats hari ini adalah penggalan peristiwa cerita ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang yang ada di daerah Gerasa. Yesus menyembuhkan dia, yaitu Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Pada saat itu, orang yang disembuhkan oleh Tuhan ini hendak mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata, itulah yang menjadi nats hari ini. Yesus berkata, pulanglah ke kampungmu dan beritakanlah kepada orang-orang sekampungmu bagaimana engkau bisa sembuh. Artinya, yang Tuhan Yesus perintahkan kepada orang yang disembuhkan, orang yang diusir roh jahat dari tubuhnya adalah menjadi saksi Kristus. Tuhan membutuhkan orang Gerasa yang sudah disembuhkan itu supaya dia bersaksi kepada orang lain. Dikatakan di dalam nas ini, orang sekampungmu. Artinya dia harus memberitahukan, dia harus menyebarkan, dia harus memproklamirkan bagaimana Tuhan Yesus telah menyembuhkannya, bagaimana Tuhan mengasihani dia sehingga roh jahat itu diusir dari tubuhnya. Yesus meminta orang dari Gerasa yang baru dilepaskan dari roh jahat itu untuk kembali ke kampungnya dan memberi kesaksian di sana mengenai apa yang telah Tuhan lakukan atas dirinya. Dan Tuhan juga meminta supaya dia menceritakan bagaimana Tuhan mengasihaninya. Saudara-saudari, ini sangat jelas bahwa betapa pentingnya melakukan kesaksian dalam hidup kita. Kita ini harus bersaksi setiap hari. Ketika Tuhan melakukan keajaiban pada hidup kita, kita harus bisa bersaksi pada orang lain. Mungkin pernah ada pengalaman kita, saya sudah kontak dengan orang yang COVID, tapi saya tidak positif. Kita bisa juga mengatakan itu sebagai saksi kehidupan di mana Tuhan memberkati kita. Atau juga mungkin ada yang terkena positif COVID-19, tapi saudara juga bisa bersaksi, saya memang kena, tapi Tuhan memberkati saya, Tuhan menyertai saya selama saya memulihkan hidup. Yang Tuhan perlukan adalah kesaksian kita, proklamirkan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Yesus menyuruh orang yang baru disembuhkan itu, yang di Gerasa itu, untuk lebih baik pulang ke kampungnya dan bersaksi ketimbang mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Lalu kita akan melihat bagaimanakah reaksi orang Gerasa itu. Apakah dia menolak perintah Yesus? Ternyata tidak. Orang Gerasa itu segera pergi. Dia memberitahukannya dengan sukacita bahwa Yesus telah menyembuhkannya. Sehingga berita tentang keajaiban yang dilakukan Yesus semakin tersebar luas. Apa yang dialami oleh orang Gerasa tersebut adalah pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang sangat luar biasa bagi hidupnya. Bagaimana Tuhan sanggup melakukan apapun dan betapa besarnya kasih Tuhan kepadanya. Tentu saja hal seperti itulah menjadi kesaksian yang indah dan mampu memberkati orang lain. Saudara-saudari, dalam hidup ini, kalau kita bercerita dengan orang lain, seringkali yang kita katakan, kalau kita bercerita tentang dan mendengar kesedihannya, kita akan berkata juga, wah saya juga seperti itu, saya juga begitu, hidup saya lebih menderita. Jadi kita berlomba untuk hidupnya lebih menderita. Kita tidak mau bersaksi bagaimana Tuhan memberkati kita. Harusnya ketika kita bercerita, kita mendengarkan keluhannya, kita bisa katakan, harusnya kau bersyukur karena Tuhan masih memberkatimu, memberikan kau kesehatan. Atau kau bersyukur karena walaupun kau sakit, orang-orang atau keluargamu begitu baik.
kau harus bersyukur walaupun kau sakit, tapi diberkati dengan keuangan mungkin atau materi yang dicukupkan. Jadi saudara-saudari, kita harus bersaksi. Kita harus bisa katakan, proklamirkan kepada banyak orang, Tuhan itu begitu baik pada saya. Dia memberkati saya, memberikan saya kesembuhan. Saya sudah menyaksikan bahwa saya dipulihkan dari segala kondisi hidup yang sulit. Kita harus mengatakan itu. Jangan suka mengeluh dan memperbandingkan hidup kita dengan orang lain. Jangan selalu melihat ke atas, lihat di bawah, lebih banyak orang yang menderita. Masih banyak orang yang hidupnya susah. Jadi kita harus bersaksi. Apapun yang kita alami, bahkan kita sehat pun, kita harus bersaksi. Terima kasih Tuhan berikan saya kesehatan. Dan kalau orang bersaksi, dia tidak akan mau mengeluh. Begitu pentingnya bersaksi di mata Tuhan. Dan itu tidaklah aneh, karena jelas sebuah kesaksian akan sanggup berbicara jauh lebih banyak ketimbang suatu yang sifatnya hanya teoritis saja. Kesaksian lebih penting daripada hanya teoritis saja. Sebuah kesaksian akan keajaiban perbuatan Tuhan dalam hidup manusia akan mampu berbicara banyak mengenai kebaikan Tuhan secara langsung. Bahkan saudara-saudari, sebuah kesaksian yang paling sederhana sekalipun akan lebih efektif ketimbang mengkhotbahi orang panjang lebar tanpa disertai suatu pengalaman kesaksian hidup. Bagi kita seorang percaya, kita diajak hari ini untuk selalu bersaksi. Dimanapun kita berada, di punggungan-punggungan marga mungkin, atau di tempat masyarakat kita hidup, tetangga, kita harus jadi saksi. Mereka harus melihat bahwa kita adalah pengikut Tuhan, dan kita menjadi berkat bagi mereka. Atau di gereja, kita melakukan semua itu dengan memberi kesaksian bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi, marilah kita bangkit untuk menjadi saksi Kristus. Seperti apapun kondisi hidup kita sekarang, tetaplah bisa bersaksi, karena kebaikan Tuhan sudah terlalu banyak kita terima. Selamat bersaksi. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan pemilik kehidupan kami, betapa kami bersuka cita, hati kami bergirang mendengar firman-Mu. Dan Engkau memanggil kami dan memerintahkan kami untuk memberitakan firman-Mu kepada banyak orang, untuk menjadi saksi. Benar Tuhan, bahwa kami telah menerima banyak kebaikan Tuhan. Itulah yang harus kami beritakan pada orang-orang di sekitar kami. Janganlah kami banyak mengeluh, tapi kami harus menyaksikan kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Benar, hidup kami mungkin terpuruk, hidup kami mungkin sulit, tapi di balik semua itu, campur tangan Tuhan, keajaiban Tuhan tetap terjadi bagi kami. Sehingga Tuhan, kuatkan dan mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi Tuhan. Bapa, dalam kerajaan surga, pada hari ini kami akan memulai segala sesuatu aktivitas kami. Kami memohon, sertailah dan lindungilah kami. Dalam doa ini kami bersatu dan bersama-sama mendoakan siapapun jemaat-Mu yang sedang mendengarkan renungan harian hari ini, yang sedang bersama dengan kami berdoa. Mungkin mereka sedang bergumul, hati mereka sedang sulit, pikiran mereka sedang penat, ada yang putus pekerjaan, ada yang juga sedang bergumul karena pasangan hidup, ada juga mungkin yang terbeban memikirkan anak-anaknya, atau juga ada yang terbeban dan berduka karena kehilangan orang yang dikasihi. Tuhan, berikan mereka kekuatan dan penghiburan-Mu yang kekal. Berikan mereka iman yang kuat bahwa Tuhan sanggup memulihkan kondisi mereka. Untuk siapapun saudara-saudari kami ini yang mendengarkan renungan harian ini, kondisi mereka sedang lemah, mungkin sedang terbaring sekarang di rumah sakit atau di rumahnya. Tuhan, Engkau Maha Ajaib, berikan mereka juga kesembuhan. Bahkan di kondisi pandemi yang meningkat ini, bila ada saudara-saudari kami yang sedang terpapar COVID, kasihanilah mereka Tuhan, berikan mereka kesembuhan, keajaiban tangan-Mu bekerja atas hidup mereka. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima segala karunia-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersemangat menjalani aktivitas hari ini. Yang sakit disembuhkan dan yang bergumul Tuhan beri jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati.